lagi dengan vlog Salaka 95. Siang ini saya berada di The Jongkon Cafe dan Resto di Sentul, Bogor. Di desa Jongkon ini tidak ada ATM alias free. Kita tinggal membeli makanan dan bayar parkir kendaraan saja. Ini menawarkan konsep outdoor dan indoor dengan pemandangan alam yang menawan. Untuk makanan dan minuman, kita langsung pesan dan bayar di booth itu ya. Kita kopinya ada yang manis-manis dong. Yang biasa, biasa juga sih. Teh juga kita banyak variannya kalau teh. Kita ada ini awan spesialnya. Kopi cuma manis, dia ada white prince sama black wash. Kalau white prince itu dia creamy vanilla gitu, tapi kalau black wash dia ada asin-asin gitu. Ini lah namanya, dia pakai sea salt caramel. Pakai cheese kali itu bu? Iya, sea salt caramel gitu. Kita mulai eksplor dari pendopo utamanya. Di sini terdapat sofa-sofa yang nyaman. Kemudian di tengahnya juga ada bangku dan meja yang unik. Di sini juga area yang cukup unik, yaitu bangku-bangku yang berbentuk ayunan. Dengan udara yang segar dan sejuk khas pegunungan, kalian akan betah berlama-lama di spot ini.
Selain kulineran, di sini kita juga bisa menikmati alam dan berburu spot foto yang instagramable. Lagi ke spot outdoor lainnya, yaitu lesehan yang menghadap ke lembah. Spot ini keren sekali pada malam hari karena dihiasi dengan lampu-lampu taman. Saya buatkan video malamnya secara terpisah ya. Mie rebus yakiniku di sini ya. Yakiniku nya banyak. Ayam yakiniku. Telurnya. Indomie. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Salam semangat!